Assalamualaikum Lur. Kali ini saya bertemu Bakul Om Yokan di daerah Aji Barang, Pekuncen. Nih, Mas ganteng ini. Mas siapa ya? Mas Wahud. Mas Wahud. Oh, ini yang punya Bak Om Yokan. Di sini ada koci, ada burung apa aja, pokoknya semua jenis burung ada di sini. Nanti saya mau bertanya tentang cara memilih goci di Om Yokan yang prospek kira-kira buat di lapang. Oke, buat video selanjutnya simak aja, oke? Memilih goci di Om Yokan. Tuh, pilih-pilih. Di sini goci disengaja disekat ya biar nggak tarung, soalnya ini burung-burung tipenya tipe vector. Biar tenang. Ini bagus. Oh. Masih muda ya. Tuh, ganteng ini. Ini paruhnya mulus ya. Mulus. Kaki-kaki juga mulus. Nggak ada yang cacat. Yang ini sih yang prospek apa gimana ini? Apa yang mulus aja? Ini mulus juga bagus, juga bisa bagus. Bakalan jadinya bagus kayak gini. Ini umuran berapa ini? Ini ya kurang tahu, nggak ditinggalin itu surat kelahirannya. Yang punya aja nggak tahu umurnya. Yang jelas muda hutan ya. Iya. Kakinya itu hitam. Nih. Belum deker. Mulus ini. Menurut jenengan yang udah lama di permanukan, yang utama dipilih apa? Ya, body. Body. Ya. Yang dimaksud dengan body apa? Body ya cara itunya kan yang paling bagus. Yang paling bagus. Paling perfect. Perfect. Kayak orang itu ya, kekar lah, gagah lah ya. Iya. Terus yang kedua, selain body. Palingnya dari paruh juga pengaruh sih. Ini paruh, ini yang dimaksud dengan paruh ini ya. Iya. Ini paruh. Kalau mata itu mata gimana? Mata ya cuman itu ya nggak apa-apa sih. Yang penting nggak minus. Yang penting nggak minus. Iya. Ini ekor mulus. Ekor mulus. Tuh, ekornya mulus. Mah jarang mandi, jadi kotor. Namanya juga Om Yokan. Tuh memegang burung kayak gitu Lur, jangan asal pegang, ntar ucul. Resiko. Ini goci dari mana sih? Ini saya seberang Sumatera? Iya, Kalimantan. Oh, Kalimantan malah. Buat harga di Om Yokan sendiri berapa Mas? Ini dipasang dengan harga 290 ribu. Harganya sampai 300. Tuh, bagi yang mau mencari di Om Yokan, harganya buat duit 300 masih sisa. Gagah, udah ngepur ya Mas? Semi. Semi pur. Iya. Oh, harga 290 itu semi pur. 2-3 hari udah total pur. Yang penting teman-teman di sini harus disediakan seperti ular kandang, jangkrik, dan minumannya harus cukup. Jangan langsung pakai pur ditinggal kerja, itu nggak boleh. Di sini banyak stok, mungkin dengan berbagai macam model paruh, body, tuh masih giras. Di sini nota semua 290, tanpa beda-beda nih Mas. Iya. Rata, harga rata 290.000. Ini jantan semua? Jantan. Jantan. Nah, di sini kan burung banyak sekali. Membedakan jantan sama betina gimana? Kalau kan yang betina kan bulunya agak itu apa? Kelawu-kelawu gitu, enggak seperti ini. Oh, kelawu, buka hitamnya enggak mengkilat. Iya. Di sini pas kebetulan gocinya ada sekitar 15 ekor ada ya? Ada. Di sini dijamin jantan dengan harga 290. Bagi teman-teman yang minat boleh main langsung ke Aji Barang Pekuncen.
Jalan Lintas Bumi Ayu Haji Parang Pokerto. Nah, ini ekornya ada yang rusak, namanya juga bahan. Tergantung teman-teman pintar memilihnya gimana. Kalau ekor sih nanti bisa tumbuh lari. Tuh, giras. Kasihan dideketin. Giras. Masalah pakan tetap harus full ular. Tuh. Dicampur dengan pur. Jangan lupa juga isi air minumnya. Sangkar dibersihkan. Buat teman-teman yang mau beli burung kacer apa goci, silakan langsung datang ke Pekuncen ya. Nanti buat alamatnya nanti saya kasih di deskripsi. Sama Facebook orangnya boleh juga, nanti saya kasih juga nomor HP. Nih, kalau nyari orangnya nih yang ganteng ini nih. Jenggotan, rambut gondrong. Oke lur, buat video kali ini cukup segitu dulu. Lain kali saya bikin video tentang goci, atau teman-teman boleh kasih di komentar pengen video apa lagi setelah ini.